Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel UJM PWD PAM. Semoga saja sahabat, teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips cara menanam melon dari biji di polybag. Dari awal penyemaian sampai pembesaran hingga pembuahan. Baik sahabat, sebelum lanjut, ada baiknya subscribe dulu agar channel ini lebih maju ke depannya, dan kami pun lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih berkualitas. Aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video kami yang baru. Bila bermanfaat, silakan like, share, and comment. Sahabat, teman-teman semua, tidak pakai lama, langsung aja ke cara penyemaian. Bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan? Siapkan media semai tanah yang dicampur dengan kompos organik dan diaduk secara rata, dan juga buah melon yang sudah matang. Diambil bijinya dan ditaburkan di atas media tanam, dan ditutup kembali menggunakan media tanam. Selanjutnya disiram agar media menjadi lembab. Inilah setelah 7 hari dari awal penyemaian. Hasilnya pun cukup lumayan. Biji-biji yang disemai hampir tumbuh semua. Kemudian dipindahkan ke tempat lain untuk proses pembesaran. Inilah setelah 20 hari dan hasilnya pun sangat baik dan subur. Setelah 1 bulan sudah mulai berbunga dan harus dipasang penyangga untuk rambatan agar tidak ambruk. Setelah 35 hari sudah mulai tumbuh ke atas. Lakukan penyiraman setiap hari, pagi dan sore, dan diberi pupuk pembuahan secara rutin, 1 minggu sampai 2 minggu sekali. Agar buahnya pun menjadi maksimal, besar-besar, dan juga manis. Baik sahabat, sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.